Oke bang, tuh hama biawaknya lagi dalam lubang. Coba kita kita lihat ya, serangin dulu. Oh bang, ada bang? Oh, asli tuh bang. Tuh ekornya bang. Wes, tuh kelihatan aduh. tuh bang. Kelihatan. Wes, nah tuh ekornya kelihatan. Tuh, oke. Nampak bang? Nampak. Oke. Oke guys, assalamualaikum. Hari ini kita akan berburu mengurangi hama biawak lagi ya. Ntar perairan di sini ya bang. Ya. Sini banyak kayaknya hama biawaknya ya. Tadi kita udah survei jejak-jejak hama biawaknya banyak dia kelihatan ya. Panjang perairan ini ya bang. Oke, kita coba cari dulu hama biawaknya ya bang. Oke, lanjut. Ini banyak lagi manjat pohon. Oke. Okay. Masih jauh. Oke, kita cari tempat nusuknya yang pas ya. Oke bang, itu dia bang. Di sini aja kita tusuk ya bang. Oke. Okay. Oke, okay. Bismillah. Oke, jatuh guys. Jatuh bang, langsung kita jemput bang. Babon bang, woi. Mantap, oke lanjut. Lubang kayu ya bang. Kayaknya sering dihuni sama hama biawaknya bang. Kira-kira kelihatan gelap. Dalam kayaknya lubang kayunya bang. Kayunya lihat nih bang. Besar kayaknya. Oke. Oke, kita cari bang. Ada lagi di pohon kayu bang. Pohon ya bang. Enggak itu lah ke atas itu. Nampak. Ekornya manjat ya tuh. Oh iya mah. Ada sinyak bang. Tuh gerak-gerak kepalanya. Wih masih jalan ya bang. Oh itu suara dia bang. Kita coba aja sendiri lagi bang. Oke bang. Oke. Mantap. Ih, mantap. Tinggal ya, coba. Nyangkut ya, Bang? Iya. Oh, nyangkut, Bang. Nyangkut. Akhirnya jatuh juga bang. Jemput aja lagi. Karena tak punya
Harta berlimpah. Ya sering sama biawaknya lewat jalan ini waktu sampai ke sana bang. Itu sana sebelah sana rumah orangnya bang. Ini bang, oke bang, itu hama biawaknya lagi dalam lubang. Coba kita lihat ya, serangin dulu. Oh, itu dia bang. Oke, ekornya bang. Oh bang, ada bang? Tuh, kelihatan bang. Oh, asli tuh bang. Tuh ekornya bang. Wih, itu kelihatan tuh bang. Kelihatan, nampak kan? Wes, nah tuh ekornya kelihatan. Mas bang, tuh, oke. Nampak bang? Nampak. Oke. Oi, dapat bang. Ditarik. Dapat, bang. Dapat ekornya bang. Wish, buat dia bang. Lari ke dalam bang. Wish, buat bang. Aduh. Susah bang. Iya. Besar itu kayaknya. Gimana nih bang? Kita gali bang. Hah? Gali. Oke, kita gali bang. Gali. Ikut panggul pula tangan aku bang. Oh, ada. Mudah-mudahan dapat bang. Kayaknya besar bang. Wah. Wah, tunggu. Tuh, udah ada kelihatan tangannya bang. Wih. Wah. Wah.
besar, Bang. Agak-agak ngeri-ngeri asam, Bang. Wis, dapat, Bang. Dapat biawak hidup. Besar, Bang. Mantap. Babon, Bang. Wis. Babon, Bang. Ha. Oke. Kita ikat dulu, Bang. Kita cari dulu tali di pondok tani itu, Bang. Sambil nganterin tuh pangkul ya, Bang. Oke, Bang. Mati yang paling kecilnya tuh, Bang. Ana yang bukan itu. Ah, iya itu. Itu buat itu. Sini, buat sini. Kita buka ini lah dulu. Itu banyak itu dah, Bang. Buka lah lagi. Lepas nanti. Aku yang nangkap. Kau pula yang retak-retak, Bang. Apalah kau ni. Buka lah. Dah, Bang. Lepas tu, Bang. Okey, Bang. Dah siap kita ikat ya. Oh, tu pangkul orang punya kebun. Kita hantarin dulu ya. Jadi, kita ambil aja di sana, Bang. Oh iya, Bang. Jemput poin kita yang dua tadi, Bang. Oke, Bang. Kita jemput. Ini kita tambah ikat ya. Soalnya ini akan kita pelihara ya, Bang. Ini udah kuat nih, Bang. Besar ya ini ya, Bang. Ini ya, yang hidup ini ya. Kita, ini kita nak kita pelihara ya, Bang. Oke, guys, kita sudahi dulu hunting kita pada kesempatan kali ini ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 ekor hama biawak ya, Bang. 2 ekor tadi ya kita shoot ya. 1 dapat hidup bersama kita ya. Dan kita bukan memusnahkan ya, tapi mengurangi populasinya. Oke, yang satu ini yang hidup kan kita pelihara di rumah ya. Oke, Bang. Kita angkat yang mati, kita kasih sama orang yang mau konsumsi daging biawak ya. Oke. Yang mana ya, Kak? Yang hidup. Yang mati, Bang. Oke.